kapal lewat mana Kalintang? Lipar. Dari Lipar mana suaranya? Dari Lipar. Wow, dia sudah bersiap untuk mengikuti festival hari ini ya Mas Rangga. Betul sekali Mbak Lintang. Iya. Jadi Bapak Ibu pada hari ini nanti akan sekaligus diumumkan kejuaraan belum nih kira-kira Kalintang? Ya dong, nanti malam ya. Iya, nanti malam akan diumumkan hasil kejuaraan festival Reog dan Jadil Gunung Kidul tahun 2024. Dan juga nanti akan ada hiburan yang sangat luar biasa Mbak Lintang. Iya. Pokoke ojo nganti lali. Iya betul. Engkang wonten dalem, engkang tasih mirsani wonten ing kanal YouTube Kebudayaan Gunung Kidul dan juga Bapak Ibu engkang sameneika mirsani langsung Mbak Lintang. Betul sekali. Boleh share link YouTube-nya Kebudayaan Gunung Kidul. Iya Mas Rangga, karena ini cuacanya mendung, jadi pasti sinyalnya itu ngadat ya, betul. Ya, jadi nek udur mesti ya uman tahane nek oh, iya. Kok wedok iki bener. Nanti malam ya kudu no. Ya. Jadi nanti malam rapat ke alun-alun karena kita akan menyaksikan pengumuman juara sekaligus hiburan. Betul ya. Sekali Mbak Lintang. Wah, dan di belakang saya sudah iki koyone iki geni. Wah, geni. Teman-teman tuh mau malas, Pak. Eh, lagi dulu. Lagi dulu. Lagi dulu. Konsentrasi. Ya, oke. Bagaimana teman-teman dari Kapanewon Lipar, Pak? Sudah siap? Baiklah. Sudah. Kita akan membaca sinopsisnya terlebih dahulu. Namun bagaimana dewan juri sudah siap? Baiklah. Sudah. Dari Kapanewon Lipar akan membawakan lakon atau judul Krido. Tahun 1740 menjadi masa-masa berat bagi bumi Mataram. Pemberontakan merajalela dimulai dari geger pecinan yang dipimpin oleh Sunan Kuning dibantu Pangeran Sambernyowo hingga berlanjut terjadinya gerakan sporadis yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyowo sendiri. Atas hal tersebut Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk keluar dari lingkup istana dan menyusun kekuatan guna melakukan serangan terbuka terhadap VOC. Gerak kuda yang atraktif, gesit dan lincah sebagai penggambaran semangat perjuangan Pangeran Mangkubumi beserta para pengikutnya dalam menyusun kekuatan dan strategi perang untuk melawan VOC. Penata tari Ahmad Hidayatul Maki, penata iringan Sulistiono, penata Rias Jambusana Murianta, sarjana sosial, tim produksi Dewan Kebudayaan Kapanewon Lipar. Dewan juri yang kami hormati, hadirin serta sobat budaya dimanapun Anda berada, terimalah persembahan nomor undi 12 dari Kapanewon Lipar. Selamat menyaksikan. Oh,
anane Walanda. Yang Pangeran Mangkubumi ku ora sarujuk, Kang. Bener, aku ya ora sarujuk, Kang. Iya. Yen ngono. Untuk Walanda saka bumi Mataram. Siapa?
Mundung Waldo. Kaliko.